Nah, ini pakcoy yang kemarin kita titipkan sudah mulai berbuah nih, Super Survivor. Mulai keluar tumbuh nih pakcoynya. Tuh. Sudah mulai tumbuh dengan subur. Siap dipindah juga. Nah, ini kegiatan sore hari di pemukiman transmigrasi. Luar biasa. Tanamannya bagus. Tumbuh dengan sangat bagus nih. Tapi tetap ada yang kena tidak sembuh-sembuh. Kena apa? Layu fusarium, kena jamur. Nah, ini lagi menyiram lahannya nih. Tanam apa namanya nih? Terong lalap. Tuh. Rajin sekali Bu Lastri sampai talas-talasnya pun disiramin tuh. Luar biasa. Bukan air asin kan Bu yang masuk? Siram. Mana Lord Aziz? Lord Aziz di sana. Oh. Wah, sudah ada teh nih, kita siapkan ini. Kita siap-siap ini dan apa? Serainya yang siap kita angkut ke siap yang siap mau ditanam di sini. Oh, Lord Aziz sedang mencoba mendapatkan ikan gabus, tapi kayaknya terlambat. Ini air sudah pasang soalnya. Kita coba mendekat ke titik tempurnya Lord Aziz. Belum ada tanda-tanda Lord Aziz. Hah? Ikannya naik. Woi. Mana ada rekannya pun ada sih. Dan mungkin besar-besar. Oh, ada tuh cepat kok ini sambal. Wih. Woy. Ikan tadi itu ya? Iya. Di sini nyampe. Ri dia nyamber. Cari lagi yang besar. Najis sampai dapat jis. Kena agak pelan-pelan kali jis ya. Tidak ada bang. Oh, pagi-pagi sama sore itu biasanya kuat makan sih. Iya. Ikan tuh makannya pagi kok. Pagi sama sore-sore gini. Coba sebelah sini Jis, di sini ya, harusnya banyak bah. Nah, ini air sedang pasang, sedang masuk tuh. Apakah Aziz kali ini bisa mendapatkan ikan gabus? Kita masih menunggu ini. Momen-momen menunggu-menunggu seperti ini yang tidak semua orang suka. Orang tidak ada kepastian. Orang sabar dan setia katanya. Kita coba melihat hasil tanggul yang di sebelah sana itu. Ini aksesnya kita ke sana lagi. Sore hari sebelum kita pulang, kita coba untuk mendapatkan gambaran terkait tanggul yang sudah dikerjakan oleh Beko Amfibi. Kayaknya kita bisa kesana enggak ya? Nah, ini rumah Pak Marmin. Oh, kayaknya kita enggak bisa kesana nih. Basah banget.
di sana tuh sudah ditanggul tuh sampai survival. Tuh ada alatnya di sana. Tuh. Alat sedang bekerja. Nah, sayang kita nggak bisa ke sana nih karena terhalang air. Sebelah sana sudah dilakukan penanggulan. Memandang ke sana dan juga alat juga di sebelah sini. Tuh, memandang ke sana. Gitu. Nah, di sini nih bagus nih. Kayaknya banyak gabusnya di bawah ini. Airnya jernih. Sini lah, Jis. Jis. Coba di sini, Jis. Kayaknya meyakinkan. Kita ajak Ajis coba casting dia sini. Kayaknya meyakinkan. Kayaknya di sini meyakinkan. Hah? Coba tes-tes di sini. Coba-coba. Cek-cek. Harusnya ada. Ada yang nonton di sana. Dapat ya? Kira yang ditarik. Sangat enak banget suasana sore di sini, super survival. Tuh. Ada tanda-tanda pergerakan ikan. Harusnya bisa dapat itu. Induknya minimal kan? Harus diulang-ulang terus ya? Sampai dia ngerasa terganggu. Tapi kalau ada anaknya, boleh cepat betul. Iya ya? Kalau ada anaknya. Coba dari situ, Jis. Coba yang ini. Gimana? Yang ini, casting dari situ. Oh, jauh sekali. Ya, gagah apa, Kadis? Sudah ada. Kabaran yang betul-betul diuji, teman-teman. Nah, dari situ coba terakhir deh. Kita coba dari sini. Ikannya lagi malas makan kayaknya, Jess, ya. Mereka tuh sampai kerja sampai malam juga loh, Sobat Survivor. Luar biasa. Tapi kayaknya lagi istirahat ini sore-sore. Oh. Ini indah banget sini. Banyak pertanyaan yang masuk itu, kalau lahan transmigrasi yang baru itu gimana gitu. Apakah boleh dipinjam pakai kalau masih kosong gini? Itu harus berkomunikasi sama si pemilik lahan ya. Bukan sama saya. Coba kita komunikasi sama. Woi, ini ada. Saya kira Pak Jumiran tadi. Mau kemana ini, kok pulang? Bumi, saya mau tanya dulu. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Woi, apa kesibukannya sekarang ini? Apa?
Apa aja di anu Mas? Di kerja. Kerjakan ya. Yang bisa menghasilkan uangnya. Iya, yang penting menghasilkan cuan. Nah, itu kalau gitu tuh bantuin mereka tuh, siapa tahu nanti dapat cuan. Apa itu? Tanam. Tanam serai. Iya, tanam ilalang. Metik cabe. Oh, metik cabe. Oh, ada panen lagi hari ini. Iya. Kapan Pak Jumiran pulang? Enggak tahu, Mas. Udah kedinginan, Bu ya. Bu Jumiran kedinginan katanya sudah. Lama Pak Jumiran enggak pulang. Alah, oh, mulai minggu. Anu. Sampun. Tapi udah kena padat yuk. Woi, kenapa nih ada acara apa nih kok biru-biru semua ini? Iya, oh iya. Seragam ini. Anak-anak muslimat. Muslimat kan muslim. Ceritanya. Iya. Kapan datang, Mas? Barusan ini mau pulang sudah. Cuman ngantar itu aja, bibit apa? Serai. Bibit serai. Ya. Nah. Oh, ini serai gajah ya. Iya. Ini yang paling laku di pasaran Tanjung Selor. Ini nah. Ini per kilo dihargai 5.000. Tapi ini bukan untuk dijual tapi ditanam lagi. Iya, dikembangkan. Gitu. Ibu Didik mau juga enggak tanam? Ini enggak jadi ya, nanti satu ikat ini Ibu Didik bawa ya. Iya. Nanti anu satu ikat ditanam di sebelah kanannya itu loh yang belum ada tanamannya itu depan pas belakang itu. Ya. Sebelah kanan kan? Mm-mm. Ini bibit dari mana, Mas? Dari Sepunggur. Aku tadi enggak sengaja nyebut nama Mas Rival padahal sumpah dong orang enggak tahu lah kalau Mas Rival di sini. Benar. Saya tadi enggak sengaja loh bikin itu tadi siapa toh? Kamu. Saya bikin Pak Jumiran tadi. Mas Ano. aku enggak ikut-ikut. Nanti kalau ditonton enggak ikut-ikut aku. Bumi. Kok aku enggak ikut-ikut. Nanti satu ikat inilah ya, bawa nanti ya. Iya. Itu satu anu tuh bisa dipisah beberapa itu. Ditanam lebih banyak. Makasih Mas Ripal. Nah, ini ibunya enggak kekurangan sayur kan, Bu ya? Alhamdulillah. Positif mentah, Bu deh. Kan buat aku sendiri, Mas. Itu bibit dari mana, Mas? Semaur ngono. Sepatin nih. Oh, biasanya rame-rame di sini. Ini dalam rangka apa toh biru-biru? Merayakan kemenangan Prabowo Gibran. Oh iya. Nah, sampai itu minumannya pun ikut biru-biru juga. Iya, Mas ya. Mas. Kartu kemarin? Enggak, aku kasih Amel satunya. Oh, sorry ya, Bu ya. Lagian ngapain tuh banyak-banyak kartu? Paketan saya itu terlalu mahal, Mas Ripal. Enggak kuat. Banyak. Enggak kuat tadi. Buat belinya. Woi, itu hasil panennya segitu banyak? Iya. Di mana aja tuh? Belakang, Mas. Coba bawa ke sini, tak lihat. Jangan di depan pintu, nak masuk, nak. Awas, Dok. Coba. Masuk. Coba tak lihat sini. Woi, lumayan juga ya sekali panennya. Iya. Itu berapa kilo itu? Apa sawinya? Apa cabenya? Cabenya, boy. Gila, banyak banget ternyata ya. Dua kami. Boy. Sekali panen dapat segini ya? Iya, melimpah. Oh, berarti tadi itu saya lihat sedikit buahnya berarti udah dipanen ya? Iya. Baru dipetik. Ini banyak banget sih sebenarnya. Tapi karena lambat pupuknya lagi kan seharusnya habis dipetik itu 2 minggu. Kan masih banyak pupuk. Iya. Itu pupuk apa pelangi itu? Kemarin udah ada hujan kan? Apalagi sekarang sudah ada semprotan. Kalau lahan ibu nih kapan mau ditanamin? Nggak tahu. Saya orang oleh di konten kok piye. Wah, untuk jiwa. Di konten nanti ada yang ngasih dadan dadaku. Hanya Mbak Om pakai konten nanti konten Mbak Om. Lalu Ra. Nih. Apa itu? Apa tak cis? Yang nanyain siapa pembeli sayurnya. Nah ini enggak susah-susah karena dari Selimau bahkan ada yang rela-rela menyeberang ke sini naik motor itu untuk membeli sayurnya Pak Irwan dan cabenya tuh. Nah pantas tadi sayurnya udah habis ternyata panjenengan yang borong ya. Terus mau disinten Pak? Ya. Namanya siapa? Aceng. Pak Aceng, iya. Aceng Fikri bukan? Jadi sekarang. Pak Aceng tinggal di Selimau? Iya. Selimau berapa? Selimau 3. Oh, Selimau 3. Iya. Jadi nanti sayurnya dibawa ke pasar? Iya. Wih, berarti jenengan langsung setelah ini langsung ke pasar nanti? Iya, tapi kan ini nanti ngambil sayur-sayur dulu ke tempatnya warga? Warga yang ada di SP2, SP7, mantap. SP8. Kemana lo timbanganmu tadi? Oh, yang jenengan ini yang sering bawa buah anu tuh ya, lah itu ya? Iya. Oh, ternyata jenengan pelakunya. Ternyata anu, ya sedapatnya musimnya musim buah, bawa buah. Gitu. Oh, gitu. Cuman kan kalau hari-hari sayur. Mantap. Kalau buah kan
setahun sekali lah pas musimnya aja. Mantap loh, hebat loh. Nah, kalau ini dikiloin atau per ikat ini? Per ikat. Oh, per ikat. Lumayan lah, nggak usah sebut harga lah, kan iya. Anu itu kan rahasia pedagang. Kalau cabai itu mahal lah sekarang. Mahal ya, ya masih mahal lah. Yang penting apa namanya bisa sering-sering kesini Pak, karena kita terus dorong mereka untuk tanam sayur. Ya kalau mereka ada panen, warni. Telepon kita masuk. Iya, tinggal telepon kan. Nah. Kalau seperti ayam juga, angkut juga Pak. Ayam angkut. Nah itu ayam sana tuh, besar-besar. Nah, ini, itu lah yang jual semua sudah tuh kan. Sebenarnya iya, cuman ya itu orang yang belum, punya belum punya belum mana, belum pengen dijual katanya. Belum pengen dijual ya. Nah kita timbang berapa kilo kah cabenya? Aku melu nih. Lihat nih, Bumi. Bumi sama nggak dapat juga dari Bumi. Tip tuh mana? Pelak mana loh Mbak? Nggak jadi. Tuh bang loh. Pelak. Tingkat-tingkat dulu lah. Adalah 6,1 78 gram. 78. Hargane lo yang mati. Ketik lah kayak mau. Heh? Ketik kan kayak harga mau. Pira swita itu? Pira ke? 45. Ya mau main itu 45. Kecilek yuk. Kecilek kayak lampu aja. Kecilek. Kalau orang kilo lah nuku mau 74. Padahal 2 kilo loh. 1 kilo nampon kok. Kita nampak semaput. Wah, tuh isin. Mas Rik, malah selalu. Kalau baik gue yang anstret, mana ya? 278, 300 digenepi, Pak. Iya, tak genepi. Sawi ini pira? Sawi ini... Lagi genepi gue malah. 24. Iya. Sawi ini pira, Mbak Emba? 5.000. 34. Kali? 34 ikat kali 5.000. Tambah 278 ya? Tanggal lebih totalnya berapa yang akan diterima oleh Bu Lastri? 400. Wih. 414. Mantap jiwa. Bayangin coba. Lumayan ya. Kerja sehari. Iki ke anu nang genepono 280. Iya, Om, aku wis mudeng nek kowe iki ning ngono wis rada mbok warai. Yuk, yuk ayo berdebat, berdebat. Terus sawine berapa? Sawinya tadi berapa? Semua ya? Semua uangnya berapa? Ya 414 semua. Mantap jiwa. Berarti kan kalau di kenapa? Sawi ini piro iki, Pak? Ora 5.000 to, Pak? 3.000 sawimu. Nggih. Wis kaya wingi. Piye, Mbak Lastri? Iya. 3,5 ngono gak iso apa? Gak iso yo. 5.000 ndak iso 3,5, Pak. 5.000 ya Mas Rival ya. Setuju Mas Rival? Setuju ndak Mas Rival kalau 3,5 ndak mau 5.000. Pirang gak sekitar 400 415 wis. Iso tundak nena. Kelapanya tuh gak dijual kan? Itu 4.000. Nah, itu untuk sayur untuk bumbu rentas itu rentasnya dimakan ya rentas ya rentasnya itu masih banyak bilang mana-mana nih aku rentas harum mbak wih nah ini tarik ikan gabusnya tarik ikan gabusnya kalau begitu woi langsung terima gaji luar biasa kalau daun serai bapak terima enggak? Terima. Kalau daunnya enggak, batangnya terima. Batang serai berapa? Kalau batang serai minimal 5.000 per kilo. Nah, minimal 5.000 per kilo. Iya, kemarin juga gitu memang. Yang ngambil enggak. Jadi, nanti itu yang Pak Warni yang satu ikat itu kasih Bu Ika lah dia tanam ya. Nanti dia tanam supaya lahannya enggak kayak lapangan bola ya Bu Ika ya. Iya. Satu ikat yang sebelah sana. Misalnya itu racunnya sudah dibawa ya, Mas. Saya apa? Mau nyemprot. Apaan? Racun. Waduh, lali aku. Ya kan? Padahal saya nanti sudah siap mau nyemprot tuh Mas. Soalnya tadi ini tujuannya membuat kandang di Sepunggur, cuman mereka sudah panen apa nih? Daun bawang apa bawang prei serai ini kan makanya sekalian tak bawa kesini. Ini aja mau pulang cepat karena Lur Ajis ini mau kencan katanya. Oh, kalau dia enggak kenal masa dia. Enggak kenal hari waktu. Enggak kenal hari gitu. Mas Ajis aman. Udah, malam Minggu itu malam mingguan itu cuma berlaku untuk 9 kelahiran tahun 90-an ke bawah gitu ya. Panjenengan kan 70-an, 80-an. Canda ya, canda. Saya 2018. Oh, ini. Baiklah kalau begitu kita mau siap-siap pulang dulu. Terima kasih buat semuanya, terima kasih buat tehnya. Mantap jiwa. Kopinya juga. Membawa cinta.
mencari nafkah demi masa depan cerah. Di atas perahu ketinti, kau tak pernah menyerah. Di waktu senggang, ia menyiapkan kayu, hobi memancing di sela-sela kerjaan yang adil. Di sungai yang tenang, menanti ikan datang. Dengan sabar dan tekun, ia meraih impian gemilang. Pemuda pemberani tak kenal lelah, mengantarkan warga tanpa banyak keluh kesah. Di pesisir Kalimantan, di antara ombak dan karang, Bang Aziz terus berjuang melawan badai dan arang. Oh Bang Aziz, pahlawan sungai kita, dengan senyum ramah membawa cinta. Mencari nafkah demi masa depan cerah, di atas perahu ketinti, kau tak pernah menyerah. Di bawah langit biru, di antara riak kari, Bang Aziz berlayar dengan hati yang besar. Menjadi inspirasi bagi semua yang melihat, pemuda dari Selimau dengan cinta yang hebat. Oh Bang Aziz, pahlawan sungai kita, dengan senyum ramah membawa cinta. Mencari nafkah demi masa depan cerah, di atas perahu ketinti, kau tak pernah menyerah. Teruslah berlayar, Bang Aziz sang pemberani, dengan perahu ketinti arungi hari. Kampung Simau bangga pada pemuda sepertimu, Bang Aziz yang tampan, pemberani hati yang biru. Di antara riak kai, Bang Aziz berlayar dengan hati yang besar. Menjadi inspirasi bagi semua yang melihat, pemuda dari Selimau dengan cinta yang hebat. Oh Bang Aziz.